ia mengikuti si calon korban. Setelah mendekat, korban yang berboncengan pada saat itu adalah pasangan laki-laki atau perempuan. Nah, dua orang ini menggunakan sepeda motor yang perempuannya membawa tas. Nah, dari arah belakang, kedua pelaku atau salah satu pelaku itu langsung dengan cara paksa menjamret atau mengambil secara paksa ini apa tas milik si perempuan yang dibonceng. Oke, selanjutnya setelah itu dia melarikan diri, mencoba melarikan diri karena sepeda motor yang digunakan itu mungkin kurang kencang ya CC-nya, akhirnya terkejar sama si korban. Nah, ditendang oleh korban, jatuh, akhirnya diambil terus dipukulin sama massa.